Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sehingga kita boleh mengalami hidup yang berkemenangan. Melalui kasih karunia-Nya, kita dipanggil untuk menjadi berkat dengan hidup benar, saleh, dan takut akan Tuhan. Tuhan menunjukkan hal ini dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Saya akan membacakannya dalam versi TB2. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita, Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dimenarkan dalam roh yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, rencana penyelamatan Allah merupakan rahasia atau misteri yang tersimpan berabad-abad lamanya, yang disingkapkan atau dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Tanpa Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga, kesalehan kita atau kesungguhan kita dalam beribadah akan menjadi sebuah ketaatan kepada hukum yang tak mengandung keselamatan. Sebaliknya, di dalam Yesus kita dibenarkan, dikuduskan, diberi tujuan dan arah hidup yang baru sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya untuk mengalami perubahan hidup sehingga kita hidup sesuai dengan panggilan-Nya. Jadi saudara, mari kita bangun kualitas hidup yang mencerminkan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita bertumbuh dalam kekudusan dan kesalehan. Dia ingin kita menjadi seperti Dia. Mari berjalan bersama Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan melalui hidup kita.